lebih sempurna Bapak Ibu sekalian, sekarang juga pulang. Malam ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang molek sirimah atau nanti bisa dikati untuk mungkin bisa jadi mirroring remote. Disini ada remote PC, remote audio, terus juga ada tempat presentation, hampir semua fiturnya ada, termasuk konsol game. Nah, kita buat dulu sebetulnya disini nanti kita lihat di Google Play dulu untuk aplikasi PC remote. Kita bisa silakan Bapak Ibu di bagian sini. Ini ada tulisan disable is compatible with all of your device. Jadi di sini ada aturannya. Semua ada kompatibelnya dengan apa saja. Prinsip dasarnya semuanya kompatibel, hanya nanti untuk sistem PC remote itu berjalan di Android Lollipop 5.1 itu lebih maksimal. Terus nanti Bapak Ibu silahkan berkunjung juga ke website official yang Monek. Jadi di sini ada website official Monek. Jadi silahkan berkunjung untuk mendownload aplikasi servernya. Jadi kalau kita bicara teknologi mirror remote itu nanti kaitannya sama antara server dan client sebetulnya. Nah, ini ada optionnya nanti untuk download, ada sendiri di ruang download, fiturnya silahkan dibaca. Sini pakainya bisa Windows 7 atau lebih ya. Terus download ini untuk aplikasi terendahnya bisa Windows XP, tapi statusnya diperkirakan jadi ada keterbatasan. Itu sedikit pembukaan kembali ke PC remote aplikasinya yang berbeda. Nanti kalau misalkan di sini semakin Bapak Ibu tidak kompatibel diinstal bisa, cuman nanti fiturnya tidak akan keluar secara maksimal. Jadi fitur untuk mirroring, untuk remote desktop dan sebagainya tidak akan maksimal berjalan, karena yang dibutuhkan untuk berjalan di sini adalah pemerintah menggunakan Android 5.1 Lollipop. Jadi ini adalah fitur utamanya. Kita simulation, ada game, customization, multimedia control, remote desktop, kita semua size, projector, power access, dan lagi. Itu sedikit pembukaan kita untuk video tutorial Monek PC Remote malam ini. Oke, langsung saja kita mulai proses instalasi atau konfigurasi ya, instalasi dan konfigurasi dari Monek PC Remote. Nah, yang pertama, install PC Remote di sisi laptop atau komputer. Setelah itu cari filenya, filenya dicari. Di sini ada filenya, ada dua, satu yang nanti file ini yang home Monek portable itu nanti kita tanam sebagai remote-nya, sedangkan untuk PC remote receiver-nya itu ditanam di bagian atau di sisi laptop atau komputer. Jadi dua kali diklik, seperti biasa ketika antivirus tidak bermasalah atau melakukan proses blocking ya bisa dilanjut. Tapi untuk yang khusus memakai SmartDAV itu biasanya dia beranggapan bahwa ini adalah injektor, ada virusnya, cukup di-keep run saja, di-keep run, paling menunggu proses instalasi. Kita finish dulu. Terus prasyarat itu untuk melakukan proses PC Monek ya, aplikasi Monek ini nanti
terhubung dalam satu jaringan wireless atau Bluetooth. Yang ini saya sudah terhubung dengan jaringan wireless. Hanya saja di sini harus menggunakan akses internet. Jadi sebetulnya bisa saja tanpa akses internet. Ini catatan pentingnya. Jadi bisa dilakukan secara online, ya, ada akses internet masuk, dan juga dilakukan secara offline. Biasanya kalau misalkan kita lakukan secara online, itu otomatis tadi disebutkan di awal openingnya ada ads, jadi mungkin ada iklan yang akan masuk. Ini sudah selesai, bisa langsung kita run list. Ya, akan melakukan proses checking driver dulu. Ini berkaitan dengan jaringan. Ini nanti ada console game, jadi di fiturnya ada console game. Jadi biasanya untuk monek ini banyak diaplikasikan untuk teman-teman yang suka game. Nah, ini udah masuk. Di sini name-nya nama dari laptop saya. Sini ada instalasi device drivernya, console game-nya. Terus ini OS yang saya pakai. Bluetooth-nya tidak saya aktifkan. Memang ini ada Bluetooth tapi tidak saya aktifkan. Terus saya menggunakan koneksi wireless dengan IP 192.168.1.0.10. Sementara portable status masih belum terkoneksi. Nah, apabila ini sudah, kita biarkan dulu. Sekarang kita tinggal setting. Ini ada tadi saya bilang ada instalasi console game yang nanti masuk. Ini cukup di restart. Itu kita biarkan dulu seperti ini, ya. Setelah itu kita lakukan proses setting di bagian atau menanamkan aplikasi si remote-nya yang kecil, yang portable di bagian smartphone. Oke, lanjut. Ini langkahnya, kita sudah selesai menginstall PC dan GeForce di sisi laptop. Terus kita sudah menginstall portable-nya, lakukan konektivitas, ya. Terus setelah melakukan konektivitas, ini cukup ya, kodenya saja. Jadi nanti ini saatnya sudah terkoneksi tadi. Cukup biar kode portable-nya semakin kita arahkan, maka nanti akan jadi konektivitas. Dan kalau sudah connect, ini nanti di bagian portable akan terbaca. Ini makanya pengetahuan dasar jaringan tidak terlalu diperlukan. Intinya bagaimana kita mengkoneksikan cara yang simpel. Kalau di sini ada biar kode, kita pakai biar kode. Nah, tapi ada beberapa setting yang nanti kita lakukan. Jadi kita klik bagian setting. Nah, di sini ini allow any device to connect to this PC. Jadi diizinkan selain device bapak ibu atau smartphone bapak ibu itu masih bisa connect kalau komputer ini. Kita bisa pilih ini atau conditional connection. Nah, kalau kita pakai password berarti di sini kita pilih ini to protect the password. So karakter. Nah, ini para masih default, kita bisa rubah. Ini defaultnya adalah monek. Di sini nanti akan ada keluar ID-nya. Ya. Kita pilih untuk yang simple hari ini, kita pilih low aja ini device. Nah, ini nanti discovery-nya. Jadi semua device yang memiliki aplikasi remote ini nanti bisa menemukan ini. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pilih yang bagian atas, maka kalau misalkan smartphone yang lain menghadapi teknologi PC remote, maka bisa ditemukan otomatis, bisa melakukan koneksi. Tapi tidak masalah, kita hanya latihan dulu. Di sini ada only visible the device in low list. Jadi kalau misalkan ini ada block dia juga, maaf, jadi tidak ketinggalan. Ini ada block any device corruption accept yang sudah dimasukkan, ya. Kecuali yang sudah dimasukkan dalam bisa full setting expert advance. Kita pilih invisible to all device. Kalau kita pilih invisible to all device, berarti semuanya tidak akan kelihatan. Maka kita pilih bagian call yang simple aja, yang allow all device to find PC. Startup ini nanti untuk aplikasi PC remote berjalan langsung otomatis ketika Bapak Ibu menyalakan laptop atau komputer. Jadi
dia kan otomatis startup rutin pertama, jadi mungkin agak memperberat tapi lebih nyaman, jadi bapak ibu tidak melakukan proses koneksi ulang, paling-paling cuma melakukan koneksi ulangnya di bagian QR code aja. Nah, nanti untuk proyektor di sini, ini nanti picture save location, jadi kalau misalkan nanti untuk mirroringnya akan tersimpan, tersimpan di bagian picture, my window, ya, di window bagian picture. User, kalau disini saya pakainya user 25 picture-nya, bisa diganti silahkan disesuaikan, tapi proses penggantian berarti bapak ibu harus membuat folder dulu, jadi biar tersimpan dalam satu folder. Mungkin itu settingnya sementara masih default. Oke. Nah, kalau ini sudah oke, sudah terkoneksi seperti ini, maka di sisi receiver ini sudah tidak ada masalah. Jadi ini ada menu game center. Nah, ini untuk konsol aja. Jadi ada new emulator, ketemu lagi ini emulator. Jadi kita pakai emulator misalkan. Jadi kita tidak membahas ini, tapi yang kita bahasnya QR code. Ya, ini. Jadi ketika nanti di aplikasi portable sudah berjalan, dinyalakan, terus pilih connect, cari barcode bagian atas sebelahnya connect to PC ada QR code, ya, pemindai, arahkan pemindainya ke sini. Nanti dia akan melakukan otomatis konektivitas. Dengan catatan berada pada satu jaringan, ya, satu jaringan di sini bisa lokal area atau pada selama atau hotspot. Jadi kalau hotspot saat ini saya menggunakan mode infrastruktur hotspot dari tethering, ya, yang beda ini. Jadi kalau hotspot tethering itu berarti dari smartphone ke PC, tapi di sini saya pakai wifi eksternal tambahan. Itu konektivitas, kalau ini sudah connect, oke. Nah, ini selesai setting konfigurasinya, simple sekali. Makanya mungkin cukup exploring, yang utama adalah exploring menunya di perangkatnya. Oke, kita coba masuk lagi ke exploring menu perangkat smartphone-nya, ya, bukan PC-PC, hanya menerima saja. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Sekarang kita coba buka PC remote portable-nya di smartphone. Nah, ini adalah tampilan pertama. Silahkan bapak ibu connect di kanan bawah, ya, kanan bawah connect. Di sini ada tulisan info, ya, please check the firewall setting on PC. Jadi catatan penting adalah firewall yang ada di PC itu dimatikan, jadi lokal area ini kaitannya. Jadi selama itu tidak mengganggu tidak masalah sih, tapi kalau misalkan itu mengganggu ya harus dimatikan. Proses selanjutnya di sini ada beberapa menu, jadi kita bisa mengkoneksikan dengan kabel data, Bluetooth atau WiFi. Tadi di awal saya sudah sampaikan tidak harus connect internet, ya. Nah, kita coba menggunakan WiFi, klik WiFi, setelah itu pakai connect to PC. Agak lama prosesnya. Dia akan searching dulu, mencari posisi, ya. Kita coba mengkoneksikan pakai WiFi, kita pilih WiFi, klik WiFi, sudah berwarna kuning. Setelah itu pilih di sebelahnya connect to PC itu ada barcode, jadi pemindai, ya. Jadi nanti di pemindai ini yang akan mengkoneksikan, jadi sangat mudah untuk kita mengkoneksikan. Jadi klik di bagian barcode pemindai, setelah itu silahkan bapak ibu aktifkan QR code yang ada di receiver remote di sisi laptop. Nah,
Oke, ini sudah connection sukses. Nah, saya sudah terkoneksi. Tinggal exploring fiturnya. Di bagian atas itu ada media power ya. Untuk media itu nanti berkaitan dengan window media player. Jadi kita bisa mengaktifkan sistem audio, mengurangi volume dan sebagainya yang ada di PC. Di khusus audio. Jadi tidak ada yang lain. Jadi kalau misalkan nanti kita akan coba untuk audio. Ya. Kita arahkan, ini kursor sudah berjalan. Kita arahkan ke window media player. Klik. Nah, sudah tampil. Kita pilih yang ada di portable-nya, media. Nah, ini ada tampilannya. Setelah itu kita play. Nah, ini sudah berbunyi. Kita bisa mengurangi volume. Lagu juga kita bisa atur. Kita bisa pause. Kalau ada tambahan lagu di gambar itu, kita bisa melakukan. Nah, ini kelihatan. Terus ini untuk menu audio. Terus ada power. Nah, power ini nanti berkaitan, jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah connect, mau shutdown komputer, mau sleep, mau restart, ya, shut off display, matikan display-nya. Sekarang kita pakai shutdown. Kalau kita pakai shutdown, klik, maka otomatis komputer akan melakukan proses shutdown otomatis. Nah, kita coba menu yang PPT. Kalau menu PPT ini berarti Bapak Ibu harus membuka filenya dulu. Jadi ini sudah jadi kursor, itu saya jalankan dari, untuk saat ini untuk kursornya saya jalankan dari si remote-nya. Nah, ini nyaman sekali ini. Nah, kita masuk ke menunya. Ya. Mana tadi? Sebentar. Kita cari filenya, coba file PowerPoint. Ya, ini ada pengertian hadratan flowchart, sampel aja ini. Nah, ini kita coba untuk menggerakkan ke sisi kanan selanjutnya dan sebagainya. Ini ada next, ini ada previous, terus nanti bisa begin. Nah, untuk begin, play, ini untuk memperbesar layar, menampilkan serangan. Nah, di sini kita bisa klik, jadi kita nggak perlu menggerakkan mouse. Ya, N sudah selesai. Stop play. Nah, itu menu untuk yang PowerPoint PPT web. Nah, ini untuk tampilan web. Jadi kita bisa browsing. Nah, langsung. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan browsing. Jadi kita semua. Sekarang kita ingin browsing. Nah, ini sudah bisa tampil, kita besar, setelah itu tutup buat ngetik. Maka ini kita klik kanan atas, itu ada menu seperti keyboard. Nah, nanti akan tampil keyboard. Kita coba menu ini untuk rotate ya, refresh. Kalau misalkan 3D, ini 3D ini digunakan untuk 3 dimensi. Terus untuk all screen, jadi full screen yang ada di di smartphone. Nah, ini tampilan full screen, ada batasan frame ya.
ini yang garis bawah ini widgetnya. Ada keyboard, kalkulator. Nah, misalnya kita butuh kalkulator, maka ini jadi kalkulator. Excel. Nah, itu langsung tampil. Nah, switch PC. Nah, kalkulator. Oke. Kembali lagi. Kita kembali lagi. Terus kita coba mengkoneksikan untuk apa menu ini utility. Jadi nanti ada touchpad, ada games, ada layout. Jadi kita ada layout pengaturan, ada utility yang kita bahas yang utama yang di sini. Nah, ini sudah langsung otomatis. Jadi tampilan gambar saya sudah, ini adalah tampilan PC saya. Kita juga bisa menggerakkan. Nah, kembali lagi. Oke. Nah, kita pakai menu data kabel. Nah, ini penyimpanan media yang ada di dalam smartphone. Nah, ini FTP server. Jadi di tampilan di recording PC di situ file ya kaitannya, file transfer dari dari smartphone ke komputer. Nah, kita back this PC. Ini adalah menu yang ada di dalam komputer kita, komputer saya ya. Kita kembali lagi, kita coba menu PowerPoint control. Jadi PowerPoint control tadi sudah dibuka. Terus ada text manager. Nah, untuk text manager ini berkaitan dengan yang ada di dalam komputer, jadi sistem yang berada di dalam komputer. Agak lama karena dia harus mendeteksi proses yang jalan di komputer apa saja. Nah, ini ya. Jadi kita biasanya di text manager itu pakainya kontrol di PC itu pakainya, atau laptop itu pakainya kontrol Alt Del. Nah, kalau pakai ini kita sudah langsung diarahkan ke text manager menunya. Nanti ada tampilan proyektor. Nah, database cannot be launched. Jadi agak lama ini. Ada semua. Kita dulu. Ini keyboard. Hampir sama tampilannya dengan apa remote desktop itu. Terus kita cek lagi ulang. Nah, di sini ada mikrofon kalau kita mau proses melakukan recording. Terus ada menu kamera UVC. Nah, di sini nanti kita bisa merekod ya. Terus ya, kembali ke proyektor. Oh, di sini tadi ini jadi start screen ini berarti berjalan, foto lain berjalan. Terus seperti itu, ketika kita mau mengambilnya, jadi kita tombol play dan tekan X. Kita kembali lagi ke proyektor. Nah, kelemahan dari sistem PC remote ini bukan VIP. Jadi kalau di VIP kita bisa mengatur video effect-nya. Tapi kalau di PC remote yang free, kita udah bisa ngatur video effect. Jadi posisinya masih high. Jadi kalau kita pakai yang VIP, kita bisa jadi medium. Nah, kita play. Pulang. Nah, ini adalah tampilan. Itu sudah direkod dengan komputer. Nah, ada video error. Lakukan koneksi ulang. Oke, kita terkoneksi. Nah, setelah kita terkoneksi, ini screen dalam tampilan video effect tadi kita geser jadi foto. Setelah itu ada video ya. Nah, di sini kita bisa pilih kita mau pilih yang mana, arahnya menunya. Nah, misalkan kita pilih ini adalah sudah memori apa filming total, jadi ini kita minimize remote.
seperti ini, kita pilih posisi yang ada di pada bapak ibu, sekarang bapak ibu. Ini sudah sampai. Nampak sudah saya sudah sudah percaya berapa. Ini sudah percaya. Oke. Sudah jadi untuk proses proyektornya. Kita kembali ke sini untuk tampilan landscape. Ini kalau itu di situ di dalam laptop masih tampilan portrait ya, belum landscape. Jadi kita shootingnya masih di sini tampilan landscape display. Ini sudah mirroring. Diserahkan di eksplorasi. Ini kita tampilan layarnya di sini. Dan kita tidak ada akses internet, jadi harus lokal ini. Tapi bisa saja pakainya ada akses internet. Sip, langsung di check-in. Untuk tutorial hari ini.